Ya. Awas, coba lihat, sok. Siap, satu. Aya ante. Ma coba angkatkan, angkatkan. Angkat, angkat, angkat. Haluhurkeun. Woi, tuh. Panen, panen. Singkong. Oh, mantap. Ok. Aduh tukeun. Tah, Dek. Pilihan tah. Politik ka cokot. Woi, dude panen. Dude, coba liatin sini. Oh. Naon eta teh, naon? Sampo. Oh, oh. Canakan, canakan campurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Syifa Amanatul Kaimah. Saya siswi dari kelas 6 SD Negeri Cijati, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta. Di sini kami akan membuat cara mempraktikkan tape singkong. Nah, teman-teman, kita akan menyalakan apinya dulu seperti ini. Nah, ini apinya sudah menyala ya, teman-teman. Dia kan lelah. Jadi kita akan mengupas dulu singkongnya supaya nanti direbus. In, balik bareng. Nah, teman-teman, ini penampakan singkong yang dikukus dan yang sebelah sana singkong yang direbus. Nanti hasilnya kita bedakan di mana antara yang enak sama yang tidak enak. Oke, okay, okay, teman-teman, hari sekarang sudah masa merebus singkong. Terus kita akan coba buka. Ayo. Airnya sudah mendidih belum? Enggak, belum. Airnya belum mendidih. Singkongnya belum. Mana? Ini, Ge. Nah, ini teman-teman. Ini. Lihat. Nanti masukkan singkongnya, masukkan. Asup. Jadi kita lagi mempersiapkan wadah buat nanti singkong yang udah direbus nanti kita diberi lagi. Ini harus didinginkan dulu. Kita bantu dengan menggunakan kipas ya. Harus dikipas sampai dingin sekali supaya nanti hasil tape-nya bagus. Lagi dah. Terus, kalau ini sampai dingin. Nah, setelah tadi kan sudah ditumpuk sudah memakai ragi semua. Nah, sekarang mulai ditutup, jangan sampai kena udara. Ini namanya kan di fermentasi ya. Jadi kalau keluar
ada udara yang masuk, hasilnya juga tidak bagus. Bahkan bisa juga dipakai cup. Kalau misalkan kalian nanti udah besar, ya udah besar ya, bikin buat jualan misalkan ya, kalau buat jualan nanti pakai cup. Dimasukkan ke dalam cup-cup, ke dalam cup. Di situ terus ditutup. Ada plastik beli cup-cup satu-satu. Itu bisa dijual seharga Rp5.000 ya. Bisa kalian nanti bisa menghasilkan uang ya. Enggak dimakan wae. Nah, ini juga tape, nanti hasilnya tape sudah jadi tape bisa dibikin macam-macam kue. Ada kue bolu tape, ada colenak ya. Nanti kita bikin matang ini kita bikin colenak ya. Seperti di daerah di Kecamatan Sukatani ada hasil itu apa buat colenak ya. Bikin talam singkong banyak ya, banyak. Jadi tidak singkong tapenya aja, jadi bisa bermacam-macam makanan.